Sebelumnya, aku gak percaya tentang keberadaan Leang. Tapi, setelah kejadian aneh yang aku alami sama teman-teman, aku pengen tahu apa sih Leang itu sebenarnya. Sebenarnya, ilmu penglihatan itu tidak jahat. Hanya saja, manusia dengan sifat keserakahannya mempersalahgunakan ilmu tersebut. Wah, kalau kayak gini terus, kita bakalan cepet kaya, Yun. Karena pada dasarnya, ilmu penglihatan itu hanya dipergunakan untuk menjaga diri. Terus, bagaimana dengan nasib kita? Yang hilang di kurang lima. Sebaiknya kalian banyak-banyaklah berdoa, karena Leak yang menghantui kalian itu sangat diselimuti oleh rasa dendam. Dia akan mati. Apan sangat muria jiwus, bro. Baneng sape jatmu puniku.